Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat alat untuk hack permainan game. Gamenya namanya ini. Jadi untuk memecah telur kita harus mengklik terus-menerus dari 999.000. Untuk start awalnya seperti itu. Ini sudah sebagian saya klik, jadi seperti ini. Nah, untuk pengganti jari saya akan menggunakan Arduino di sini. Di sini saya gunakan Arduino Nano. Menggunakan Arduino Nano di pin 7 dan di pin 7 dan 9 ada dua motor servo di sini, lalu ada stylusnya HP, jadi tersambung ke ground. Kalau yang ini tersambung ke ground, ini juga ke ground, kabel yang ada di stylusnya ini. Kalau untuk pin kaki servonya itu ada di pin 7 dan 9. Nanti saya akan kasih tahu programnya seperti apa. Yang ini Arduino Nano 168. ATmega 168. Langsung aja di sini saya akan hidupkan sambil melihat jumlah dari angka pemecah telurnya seperti ini. Jadi awal hidup alat akan didelay selama 7 detik. Bisa dilihat seperti ini. Jadi di bagian sini ada tab per second. Jadi satu detik ada berapa kali ketukan atau berapa kali penekanan. Jadi tinggal dibiarin aja sampai sampai telurnya pecah. Jadi 3 kali ketukan per detiknya. Kalau yang ini jumlah counter down-nya ini sampai telurnya ini pecah. Jadi posisinya ini kita harus pastikan stylusnya ini nyentuh ke handphonenya. Jika tidak, angka ini klik per detiknya ini akan rendah. Saya akan coba reset. Kalau untuk programnya, saya akan arahkan ke
program Arduino-nya. Programnya seperti ini. Ada di bagian bawah ini, di bagian ini. Sederhana sekali untuk programnya. Jadi tinggal diamin aja sampai telurnya ini pecah. Ini ada yang enggak kesentuh ini berarti. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk cara membuat alat untuk game pemecah telur ini menggunakan Arduino, dan ada dua servo lalu dua stylus untuk HP.